Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Yang Berhormat Ketua Pangkang Yang Berhormat Paul Dickson untuk memulakan bahasan beliau. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua untuk kesempatan beri ruang membahaskan ucapan belanjawan Menteri Kewangan Jumaat yang lalu. Saya ucap terima kasih atas pertimbangan Menteri Kewangan menyampaikan pandangan, mengambil kira beberapa isu telah dibangkitkan dan cuba meleraikan kemelut yang dihadapi. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyebut tentang apa yang diluahkan oleh Ahli Yang Berhormat, tapi cara Yang Dipertua mengulas saya kira kurang tepat, kerana kita bila kita bangkitkan Yang Dipertua tidak langsung bermaksud untuk mempertikai Kementerian Kesihatan atau Ketua Pengarah. Isu yang diprihatinkan oleh ahli-ahli parlimen juga berat. Mereka mahu ruang seperti biasa, kelonggaran seperti biasa. Jadi tidak bermakna apa yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan sudah tamat sampai tidak boleh dibahaskan. Ini pun satu-satu sikap yang saya rasa kurang bijak, kerana semua peraturan kita lakukan selama ini mengambil kira pandangan-pandangan. Tapi seperti mana kita tahu juga, pandangan-pandangan Kementerian Kesihatan juga dipertikai oleh ramai juga pakar-pakar yang lain. Jadi beri ruang. Janganlah sampai dianggap satu pandangan daripada MKN, Kementerian Kesihatan itu muktamad sampai tak boleh dibahaskan. Kalau gitu tak perlu ada parlimen. Baik, Menteri Kewangan bentangkan belanjawan dalam konteks negara dan kerajaan yang belum begitu stabil dan telah mendapani masalah bila Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu menolak rencana mereka jalan pintas untuk menggunakan kuasa secara rakus mengisytiharkan darurat. Dan kenyataan Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu itu agak tegas, ya. Bukan saja menolak darurat, tapi menolak langkah yang boleh menjurus ke arah penyalahgunaan kuasa dan mengesahkan rasuah. Saya harap bukan saja Ahli-Ahli Yang Berhormat, semuanya harus teliti kenyataan itu. Barulah Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong julung-julung kali dalam sejarah menolak usul Perdana Menteri untuk mengadakan darurat. Dan ini ada juga yang dipertikai oleh tokoh Bersatu yang juga merupakan speaker Yang Dipertua Dewan Negara, yang saya kira sangat kurang wajar, kerana kedudukan Yang Dipertua Dewan Negara itu harus lebih mulia dan tidak boleh digunakan untuk mempertikai keputusan dan titah Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong. Saya harap pihak yang bertanggungjawab dapat meneliti masalah ini dan jangan menyiasat mengikut darjat seperti mana yang banyak berlaku sekarang ini. Yang dibangkitkan juga adalah titah tuanku untuk mengajak ahli-ahli parlimen memberikan kerjasama untuk meluluskan belanjawan. Tapi semangat inilah semangat muafakat, semangat perundingan. Sebab itu rakan-rakan dari parti PH juga, dan saya percaya juga rakan-rakan dari lain-lain parti telah mengemukakan pandangan-pandangan mereka. Di kalangan PH, 6 tuntutan yang didengar oleh Menteri Kewangan tapi tidak diulas sama sekali dalam ucapan belanjawan, walaupun disentuh secara tidak langsung. Ada pandangan-pandangan lain tentang khususnya tentang moratorium bank dan juga pinjaman KWSP yang disentuh secara cuma lalu, tetapi tidak memenuhi maksud yang tuntutan yang dibuat. Jadi semangat muafakat dan kerjasama itu tidak ada. Jadi walaupun kita cenderung untuk meluluskan, kerana kita tidak mahu tolak ansur soal emolumen, gaji pekerja,
nasib frontliners itu tidak berbangkit. Sama ada kita luluskan atau tidak meluluskan belanjawan ini, kita akan pastikan bahawa ada rencana segera untuk memastikan ia tidak membebankan rakyat, khususnya pegawai-pegawai kerajaan, pejabat awam dan juga frontliners. Tapi saya tekankan di sini, saya tidak mahu ada andaian mudah. Keadaan sekarang berbeda. Kerajaan dan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tahu bahawa belum ada penentuan dan kepastian belanjawan dalam bentuk sekarang kalau tidak dipinda untuk membela nasib rakyat yang kita yakini seperti mana kita tuntut, belum pasti belanjawan ini boleh dimuluskan dengan cara mudah. Jadi saya menyeru dan menggesa dengan tegas supaya Menteri Kewangan meneliti semula usaha menangani masalah COVID-19 dari segi belanjawan, penekanan aspek kesihatan dan lonjakan ekonomi yang disebut. Saya mulakan dengan beberapa angka unjuran yang dibuat oleh Menteri Kewangan dalam belanjawan 2021, tinjauan ekonomi 2021 pada kadar 86 sehingga 96% dan inflasi 2.1%. Unjuran ini yang saya fikir amat tidak realistik dan tidak munasabah. Kita bandingkan dulu Asian Development Outlook Update 2020 sekitar 6.5%. World Economic Outlook Oktober 2020 oleh IMF 7.8%. World Bank East Asia and Pacific Economic Update Oktober 2020 oleh World Bank Group low case 4.4, baseline 6.3, puratanya 5.35, 5.35%. Bank Negara Malaysia dalam prestasi suku ekonomi suku kedua tahun 2020 5.5 sehingga 8%. Now, dari mana Menteri Kewangan dapat anjuran yang begitu hebat dan tinggi ini? Atau untuk memenuhi selera politik untuk meyakinkan bahawa kita boleh capai pertumbuhan yang begitu meyakinkan, anjuran tidak semestinya tepat. Saya faham. Dan banyak kali ada kesilapan-kesilapan. Tapi anjuran harus realistik. Harus menunjukkan bahawa ada kesungguhan menyatakan yang benar, bukan untuk mengeliukan. Dan dibawa umpamanya alasan prestasi perdagangan negara kerana trend ekspor yang meningkat. Benar, saya akui kerana kapasiti keupayaan industri kita dan juga perdagangan yang telah direkodkan dengan China, Hong Kong, Amerika Syarikat, Belanda, Taiwan. Ekspor pulih dengan pertumbuhan 2 digit dari threshold yang sangat rendah kepada 88.93 bilion. Walaupun import menyusut 3.6%. Dan kita percaya dengan perubahan dan kemenangan calon Demokrat, Presiden elect Joe Biden, keadaan tegang dengan China mungkin dapat dilaraikan dan mungkin akan membantu perdagangan serantau. Tapi ini enggak terlalu awal untuk kita putuskan. Jadi unjuran perbelanjawan pertumbuhan ini juga dan belanjawan juga terkait dengan keupayaan kita, bukan saja kita, rantau dan dunia menangani pandemik COVID-19. Dan juga keupayaan kita memperolehi vaksin COVID-19. Bukan saja perolehi, tapi keberkesanan vaksin itu yang belum menentu. Ini saya akan sentuh kemudian, umpamanya disebut Menteri Berkenaan kata sudah dapat 3 bilion, tidak ada dalam rekod kementerian, tidak ada dalam belanjawan 3 bilion, saya tidak tahu dari mana.
apakah nak disorokkan supaya tak nampak defisit. Ini perkiraan cara tipu helah accounting pun jadi masalah juga. Ya. Jadi orang yang demikian, kita lihat sekarang ini, belanjawan ini seperti yang dipersembahkan kepada Kebaduli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong dan juga kepada rakyat adalah belanjawan menangani COVID-19. Tetapi kumpulan wang COVID-19 hanya 5.3% daripada keseluruhan belanjawan yang berjumlah 322.5 bilion. Jadi condition belanjawan COVID ini boleh mencelak 5.3%. Sila Puan Tian. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang disebut tadi bahawa purata pertumbuhan pada tahun ini ialah menguncup ataupun negatif 4.5 dan jangkaan tahun depan positif 6.5 lebih kurang. Jadi adakah Port Dickson beranggapan bahawa apa yang dicadangkan ataupun diramalkan oleh Menteri Kewangan itu berdasarkan kepada kaedah V curve, iaitu apabila kita berikan 322 bilion dia akan melonjakkan secara bentuk V dan bukan U curve, ataupun ada satu lagi curve baru yang dipanggil K curve. Apa pandangan Yang Mahu Port Dickson mengenai V curve ini? Terima kasih. Soalan tambahan, celahan yang sama. Saya beri peluang ke Kuli Mana Baru dulu. Baik. Datuk Speaker, celahan saya apabila Ketua Pembangkang menyinggung tentang unjuran pertumbuhan. Saya ucap terima kasih Menteri Kewangan kerana turut hadir mendengar perbahasan dan saya kira ini penting. Pertama, Menteri Kewangan. Ya. Saya kira ini penting sebab kita tahu second quarter pertumbuhan kita untuk tahun ini adalah negatif 17%. Dan saya memetik laporan IMF menunjukkan recovery bagi negara membangun untuk bulan Oktober 2020 adalah masih kritikal, iaitu -5.7. Ini yang terbaru sekali. Laporan IMF, recovery bagi negara membangun untuk bulan Oktober 2020 adalah masih kritikal. Angka ialah -5.7%. Okay. Rujukan World Economic Outlook. Baik. Yang kedua ialah kita persoalkan bagaimana unjuran ini diperolehi supaya apabila kita semak daripada angka-angka unjuran juga, GDP yang kita sasarkan untuk tahun depan membaca 108 muka surat teks ucapan Menteri Kewangan hari Jumaat lepas, KDNK negara akan bertambah sebanyak 6.5 hingga 7.5% untuk tahun 2021. Ya. IMF sebagai contoh mengunjurkan perkembangan ekonomi untuk ASEAN 5 ada sekitar sebanyak 6.2 bagi tahun 2021. Itu pun berdasarkan best case scenario. Ketua Pembangkang, yang harus kita tuntut penjelasan daripada kerajaan ialah sektor manakah yang dikatakan kukuh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ini. Ini penting supaya bajet kita tidak nanti dilihat berasaskan kreatif imaginary numbers ataupun angka-angka impian kreatif. Terima kasih. Sila, Yang Mulia. Sebab itu terima kasih Puan Tian dan Kuli Mana Baru. Sama ada V curve atau U atau K atau dalam kes Malaysia ni Z curve. Kena realistik. Sebab itu saya sebut tadi yang positif yang hanya perdagangan soal ekspor. Tetapi saya akan jelaskan umpamanya bahawa bukan saja dari segi andaian yang dibuat atau unjuran dibuat oleh badan-badan antarabangsa dan ekonomi tempatan, tetapi umpamanya apa yang dibuat oleh Kementerian Kewangan tentang unjuran cukai korporat. Cukai korporat kita
2019 sebelum COVID 63.8 bilion. Cukai korporat 2020 yang disebut oleh Menteri Kewangan 59.4. Sudah tahu Yang Berhormat tahu bahawa dengan kelemahan sektor industri dan kekurangan pendapatan, penutupan syarikat-syarikat dan pembuangan pekerja, mustahil susutan penyusutan hanya 4 bilion. Jadi unjuran itu sangat tidak munasabah. Unjuran cukai korporat 2021 yang kita tengah mengangkat ekonomi ini. Mungkin kalau boleh mula pertengahan tahun depan, belum tentu. Tapi unjuran Kementerian Kewangan 64.6 bilion. Lebih daripada 2019 sebelum COVID. Ini bagi saya andaian yang tidak munasabah, ini angka main-main untuk menggabui mata rakyat. Ya. Dan saya tidak anggap satu yang bertanggungjawab bagi pihak Menteri Kewangan untuk menggunakan medan ini memberi penjelasan kepada rakyat bahawa pendapatan negara dari cukai korporat itu 64.6 bilion. Ya. Kemudian kita lihat pendapatan korporat. Kita tahu juga bahawa pengucupan, kerugian dan juga permasalahan dihadapi oleh syarikat-syarikat. Bursa saham KLCI, 30 syarikat, 7 bilion pada suku kedua 2020 menguncup 74% di antara suku ke satu suku, 49.1% berdasarkan tahun demi tahun. Maknanya kerugian pengucupan itu 49.1%. Ya. Dari sumber Malaysian Reserve, 4 September, pendapatan korporat untuk dipulihkan pada suku ketiga. Ya. Untuk memudahkan, saya ada cat-cat ni kalau bantu speaker sikit. Ni, kalau begini, macam mana pendapatan kita melonjak? Dari kira dari mana boleh melonjak kalau pengucupan pendapatan? Ya. Jadi oleh demikian, kalaupun corporate earnings kita mungkin meningkat untuk suku ketiga, dia tidak boleh mencapai jumlah yang diunjurkan oleh Kementerian Kewangan. Jadi oleh demikian, berdasar dua perkiraan ini saja tidak munasabah. Saya sambung lagi umpamanya. Daripada corporate income tax collection, ya, SITA. Ini tak kira IKS. Kerana SME ini mengalami permasalahan yang sangat besar dan semua kajian membuktikan keadaan sedemikian. Ya. Tetapi yang disebut pendapatan daripada cukai korporat dan cukai pendapatan di antara 40 hingga 45 bilion itu telah melebihi unjuran yang munasabah sekitar 20 bilion. Jadi ini menunjukkan di dalam angka pendapatan agak tinggi untuk menunjukkan supaya kita tidak mengalami defisit. Padahal kita dah sebut, dalam keadaan mengalami COVID ini, kita tidak sangat tekankan soal defisit. Kerajaan boleh tangguh, terpaksa hadapi masalah defisit. Tak payah nak cuba kelirukan dan gabui mata rakyat, kata kita dapat kawal defisit. Dengan membuat suatu hujah yang salah dan tidak benar mengenai unjuran pendapatan seperti mana yang saya buktikan tadi. Kita ambil umpamanya pendapatan individu, cukai pendapatan, income tax. Kerajaan jangka untuk dapat kutip 42.4 bilion tahun 2021, 35.9 bilion tahun 2020. Maknanya meningkat 6 bilion kepada 38.68 bilion berbanding kutipan tahun 2018
berjumlah 32.6 bilion. Tetapi kita kena ingat, pada masa itu diberi amnesti oleh Menteri Kewangan yang lalu. Jadi pendapatan one off itu tidak boleh memberikan gambaran bahawa ada lonjakan. Hubungan kadar pengangguran, gaji dan cukai pendapatan individu meningkat 5.1% pada suku ke suku tahun 2020. Dalam pada yang masa yang sama, kita tahu bahawa selain daripada pembuangan pekerja, pertumbuhan gaji yang negatif bagi pekerja dalam sektor swasta. Suku tahun 2020 negatif 5.6%. Suku pertama negatif positif 21%, suku kedua negatif 5.6%. Kalau negatif begini, dari mana yang boleh dapat wang lebih ni? Ini daripada quarter bulletin Bank Negara Malaysia. Negative wages growth. Second quarter 2020. Dan selain daripada itu, Menteri Kewangan maklum tentang pemotongan allowance, kerja di rumah yang juga akan melibatkan pemotongan pelbagai allowance. Maka oleh itu, unjuran hasil cukai pendapatan individu yang dianggarkan pada tahun 2021 sekitar 42.4 bilion pada hemat saya, bukan saja tidak mensabah tapi tidak bertanggungjawab kalau diteruskan dan tidak dipinda oleh Menteri Kewangan selepas ini. Kerana dia masih harus susut dan saya tidak fikir ia boleh melebihi 36 bilion. Berikutnya, soal kumpulan wang amanah pencen. Maknanya, untuk menunjukkan pendapatan kita bertambah, apa yang Menteri Kewangan lakukan ialah mengambil 5 bilion daripada KUAP untuk 2020 dan 5 bilion untuk 2021. Maknanya, kerajaan ambil daripada kumpulan wang amanah pencen masuk sebagai pendapatan. Padahal ada cara-cara lain, sukuk atau bond, daripada mengambil wang dan dipindahkan begitu rupa. Ini hanya untuk menampung perbelanjaan, mengurus atau OPEX, tetapi 5 bilion itu dipindahkan untuk dikeliukan seolah-olah ini pendapatan negara. Maknanya 5 bilion 2020, 5 bilion 2020 ambil daripada kumpulan wang amanah pencen, nampak seolah-olah penambahan pendapatan negara. Berikutnya, hasil bukan cukai. Untuk 2021, kategori dari pulangan dan pelaburan dalam negeri yang lain akan meningkat. 2020, anggaran 7.27 bilion. 2021, 14 bilion, kenaikan sebanyak 93.16%. 2019, 2.378 bilion diterima. Hasil wang bukan cukai ini, saya nak tanya dari mana? Nak jual tanah mana? Nak jual saham mana? Kalau jual saham dalam keadaan sekarang, saham-saham kerajaan memang melingkuplah namanya kerajaan. Sebab kerajaan keadaan saham yang begitu rendah sekali. Kalau tanah, kita nak tahu tanah bagaimana, koroni mana yang nak dapat, rundingan terus dengan siapa, apakah ada tender atau tidak. Dan jumlah ini yang disebut jumlah terbesar yang pernah dilakukan dalam negara kita. Jumlah yang nak diperolehi sebegitu tinggi dan saya nak, dan tidak ada penjelasan dari mana. Plus billion dari mana? Nak jual apa? Nak dapat dari mana? Siapa nak bagi? Ini tidak dijelaskan. Ya. Jadi kalau dijelaskan dan sebagainya, kita nak tahu mesti ada ketelusan, mesti ada tender
jangan ada bentuk penipuan dan juga kepentingan beberapa syarikat ataupun kroni untuk mendapat hasil daripada usaha yang disebut tadi pendapatan. Oleh demikian, anggaran hasil negara bagi belanjawan 2021 ini dari cukai korporat, cukai pendapatan, ambil wang amanah pencen, jual aset, perlu penjelasan terang daripada Menteri Kewangan. Unjuran sebenarnya pada hemat saya tidak boleh melebihi 198 bilion berbanding 236.9 bilion yang ditunjuk oleh kerajaan. Saya harap rakan-rakan daripada Ahli Berhormat sebelah sini dan sebelah sana dapat bersama meneliti semula angka-angka ini. Ini kalau ikut COVID-19 bajet, meminjam kata-kata Geoffrey Williams dan Nur Muhammad Tajri, an ordinary budget for extraordinary times. Bagi saya bukan saja ordinary, misleading budget menghadapi masalah yang extraordinary. Apa extraordinary-nya ya? Ditekankan berulang kali COVID. Jadi banyak rakyat fikir ini terpaksa kita kena tolong bagi 500 ini, 300 ini. Seolah-olah begitu extraordinary-nya ya. Tetapi jangan lupa kumpulan wang COVID-19 ini masih merupakan jumlah kecil 17 daripada keseluruhannya. Walaupun dijelaskan kemudian soal peruntukan Kementerian Kesihatan ini dibantah oleh banyak kalangan, Menteri Kewangan jelaskan, oh tidak, tak nampak di sini, nampak dalam development expenditure. Ini saya tak faham betul. Beramai yang bekas Menteri Kewangan di sini, dari Bagan, saya sendiri, dari Pekan, kita tak buat. Mana boleh kita guna peruntukan Menteri Kesihatan, kemudian dia sorok pula belah sana lagi, bawah development. Buat apa? Peruntukan ini harus beri penjelasan. Tak boleh umpamanya, saya fikir sebab utamanya hanya nak tunjuk bahawa tidak ada defisit yang bertambah. Tapi tidak boleh dalam bentuk penipuan angka atau mengeliwukan. Kita baca teliti, kemudian yang kita faham daripada buku ekonomi, penyataan ekonomi dan juga kenyataan dan juga ucapan, tetapi tidak dapat dibaca sehingga dibantah, kemudian baru dibangkitkan. Ada celah sana, celah sini, disorok sana, disorok sini. Tak. Jadi oleh yang demikian, kalau kita lihat umpamanya buku tinjauan ekonomi, 9 isu dalam pengurusan dan prospek ekonomi itu ditekankan. Oh, banyak menarik. Kesihatan rakyat. Saya tekankan yang ketiga yang utama. Dan saya percaya Ali Muhammad yang berikut akan teliti, mencerakitkan cara teliti tiap aspek yang disebut. Ya. Tapi yang saya nak tekankan, di antara tiga yang terkait ialah pertama kesihatan rakyat, kedua jaminan bekalan makanan yang tidak mencukupi, dan ketiga peluang pekerjaan terhad. Maka saya mulakan tentunya kalau dalam soal kesihatan dengan Kementerian Kesihatan. Dan saya ambil kesempatan ini untuk menyatakan penghargaan. Kita hargai Kementerian Kesihatan ke ketua pengarah ke frontliners ialah dengan memastikan kita juga urus dengan baik. Jangan kita suruh frontliners bekerja baik dan kita duk kira kontrak di kementerian tu. Ya, ini yang pernah berlaku. Kita minta orang korban bagilah RM300, RM500, dia pun senang hati, tapi tumpuan kita ini berapa boleh untung dari kontrak yang kita luluskan. Ini kerja begini mesti dihentikan. Kementerian Kewangan mesti pastikan proses tender yang lebih telus, harga yang lebih patut. Saya tekankan umpamanya dimasukkan dalam peruntukan Kementerian Kesihatan
penambahan 1.3 bilion ringgit tahun ini tahun depan berbanding peruntukan sebelumnya. Ya. Tetapi kita juga tahu peruntukan untuk vaksin 3 bilion yang saya sebutkan tadi itu tak dimasukkan. Kerana penambahan itu hanya 1.3 bilion. Tidak termasuk. Saya teliti tengok. Masuk tak, tidak ada. Menteri Kewangan kata ada. Dari mana ini? Dari mana sumber ada 3 bilion? Kemudian Mosti, Menteri Mosti dah seronok dah. Tweet hari-hari kita dapat 3 bilion, 3 bilion. Dari mana 3 bilion ini? Tak ada sebut. Jadi oleh yang demikian, saya nak, jika kita tahu bahawa keperluan dan kita sokong. Kalau betul ada keupayaan kita dapat vaksin suku pertama atau kedua, kita siapkan peruntukan dengan jangkaan akan perolehi vaksin. Tidak ada sebab mengapa kita harus bantah. Tetapi kita tidak boleh sebut umpamanya 3 bilion, tapi 3 bilion itu atas angin. Sebagai contoh. Jadi ini saya bimbang kerana dia nampak macam manipulation figures budget. Dan ini tidak boleh diizinkan dalam keadaan sekarang. COVID-19, peruntukan tak tambah. Peruntukan yang harus ada, tidak ada. Dan kemudian kita tambah peruntukan lain dalam pembangunan yang akan saya sentuh. Yang kedua, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dia susut 158 juta. Ya. Menteri Kewangan sebut kita bagi bantuan subsidi harga padi. Tepuk belaka. Yang tepuk tak tahu bahawa peruntukan subsidi padi itu dikurangkan. Ya. Berbanding tahun 2020 berkurang 50 juta ringgit. Penanam padi ini kategori rakyat miskin. Kedah, Kelantan, Terengganu sampai Sabah, Sarawak. Tetapi subsidi padi dikurangkan dan menjejaskan kedudukan ratusan ribu keluarga penanam padi, majoriti Melayu, Bumi Putra. Dan B40. Ya. Dan padahal kita tekankan ini sebagai keutamaan, tapi kita kurangkan. Ini sebagai saya contoh, ya. Belanjawan 2021 juga, dana bagi LKIM berkurangan 37.6 juta berbanding tahun sebelumnya. Iaitu 116.132 juta. Jadi oleh demikian, maknanya untuk 2021, jadi kurang 37.6 juta. Apa yang dilakukan oleh Menteri Kewangan ialah kurang daripada LKIM, kemudian ambil lebihan itu dan bagi kepada nelayan. Ini bagi saya satu yang mengelirukan dan cuba. You tarik daripada LKIM. LKIM itu tanggungjawab dia membantu menyediakan prasarana dan kemudahan dan membantu nelayan. Dan kalau apa yang berlaku penurunan sebanyak 35.19% ini akan memberi kesan kepada nelayan. Jadi nelayan bila dengar ucapan belanjawan nampak gembira dapat RM300, sebenarnya dipotong daripada peruntukan dia yang sebelumnya. Kementerian Sumber Manusia, peningkatan 0.7% berbanding atau ketimbang tahun sebelumnya. Padahal kalau dilihat kumpulan wang COVID-19, subsidi upah yang diumumkan hanya bagi tempoh 3 bulan dengan 1.5 bilion ringgit diperuntukkan bagi menampung 900 ribu pekerja. Bagi tahun 2020, 12.5 bilion subsidi upah disediakan. Now, subsidi upah yang dilanjutkan 6 hingga 9 bulan itu saya setuju. Tetapi kita kena ingat bahawa 53% yang disebut jumlahnya ialah 820 ribu penganggur pada Mei
2020 yang di antara yang tertinggi yang pernah kita catat. Jadi apakah jumlah ini dan pendekatan begini boleh menyelesaikan masalah yang berlanjutan? Kalau setakat ini kita lihat sehingga akhir tahun belum ada kesan pemulihan yang sebenarnya. Berdasarkan Jabatan Perniagaan Malaysia 2020 siri 8, 26.3% daripada jumlah 15.3 juta tenaga kerja di Malaysia yang terlibat dalam industri ekonomi gig atau 4 juta pekerja Malaysia yang dikategorikan sebagai freelancer atau pekerja bebas. Ya. Kalau statistik tenaga boroh di Malaysia Ogos 2020, Jabatan Perniagaan, kadar pengangguran kekal pada 4.7% 2020, maknanya 741.6 ribu. MIR on unemployment, pengangguran, maknanya anggap stabil keadaan begitu, dan dengan prihatin penjana dan package stimulus dan moratorium bank harus kekal dalam keadaan yang sama, tetapi masih membimbangkan kerana mungkin mencecah sehingga 4.5%. Jadi oleh demikian menangani masalah pengangguran bukan sahaja dengan retraining seperti yang ditekankan oleh Kementerian Sumber Manusia, tapi ialah kerana memberikan jumlah bantuan yang mencukupi supaya mereka boleh survive dalam keadaan sukar sekarang. Kementerian Dalam Negeri, penyusutan 75 juta. Padahal ditugaskan kepada pihak polis dan pihak keselamatan tugas yang lebih, tapi penyusutan 75 juta dan mereka ini termasuk yang disebut barisan hadapan, polis, warden penjara, kaki tangan beruniform yang lain. Jadi kita minta supaya ini dapat diteliti semula dan tidak mengutamakan projek-projek mega, kerana yang ditekankan projek mega itu lebih daripada yang diwar-warkan. Ya. Kalau dalam propaganda ini, semua simpati apa dengan frontliner, sampai frontliner semua simpati. Tapi kalau ikut dari segi unjuran perbelanjaan untuk kemudahan mereka, kesihatan, topeng dan sebagainya, tidak setimpal dengan apa yang diumumkan. Pak Dixon, sila, lemah pantai. Terima kasih. Silakan. Ringkas saja, Pak Dixon sebut tentang frontliners yang bukan sahaja dari kalangan KKM tetapi juga anggota polis, warden penjara dan petugas. Dan yang Mohd Pak Dixon menyebut tentang propaganda. Kita tahu hari pada Jumaat yang lalu Menteri Kewangan tidak menyebut peruntukan 85.5 juta untuk jasa agensi propaganda. Jadi adakah yang Mohd Pak Dixon bersetuju sekiranya kita pinda dan kita batalkan 85.5 juta untuk jasa ini dan kita berikan seluruhnya kepada frontliners yang bukan daripada KKM? Apa pandangan yang Mohd Pak Dixon? Pak Dixon, Johor Baru nak tambah sikit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih kepada Pak Dixon. Saya nak menyusuli apa yang Lembah Pantai sampaikan dan pada masa yang sama saya dengar penerangan daripada Ketua Pembangkang tadi bagaimana peruntukan itu disorok dan sebagainya. Umum ada peruntukan 3 bilion untuk vaksin, kabar satu dunia, tapi bila semak bajet tiada. Tetapi juga seperti yang disebut oleh Lembah Pantai tadi, bajet yang terang-terang untuk propaganda tu tak disorok. Dia masukkan 85 juta ringgit. Contoh satu lagi, kalau Pak Dixon boleh tengok di bawah KPKT ada penggerak komuniti tempatan. Kita tahu bahawa NGO ini rapat dengan parti politik, masuk berjuta-juta. Jadi bila dimasuk propaganda-propaganda ini dalam keadaan kita mahukan bajet ini untuk rakyat, kita mahu supaya kerajaan ini membantu frontliners. Tetapi masalahnya yang kita nampak yang patut dibuat tidak dibuat, yang tak patut dibuat dia buat secara terbuka. Mohon pandangan Pak Dixon.
Yalah, Wali Hassan. Terima kasih Lembah Pantai, Johor Bahru. Memang jasa itu akan dimasukkan kemudian, dan juga KPKT 8.6 juta. Tapi yang ini saya simpati dengan Menteri Kewangan, sebab dia bukan orang politik. Orang masukkan jadi dia Menteri Kewangan, tulis je. Tapi saya nak beritahu Menteri Kewangan, bila begini, jadi macam ini, dibuka, yang kena jawab Menteri Kewangan. Ya. Jadi sebagai sahabat ni simpati, batalkan je lah. Mana boleh, ya? Tapi saya akan sentuh bukan itu. Ini saya nak sentuh sedikit tentang Perintah Perkawalan Pergerakan dan PKPB ini. Kalau tanya tadi macam speaker, dia dibagi gambaran seolah satu fatwa daripada Kementerian Kesihatan, kita jangan bahas lagi. Tak betul. Semua ini ada hujah dia, ada pakar kesihatan yang pertikai. Umpamanya Selangor, ya, buat PKPB. Kajian Negeri Selangor tak tahu pun. Satu. Keduanya, Ulu Selangor, Kasabak berkenan, tak kena-mengena. Yang nak satu negeri ni sebab apa? Dan dia jejaskan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi oleh demikian, sementara kita harus kawal dan jaga soal kesihatan. Ini bagi macam ini semua ni untuk di parlimen. Saya sampai tak boleh sebelah langsung Kota Raja, jauh tak dengar. Tapi, tentu ada arahan baru keluar. Jadi yang ini buat apa ni? Ya. Jadi hal-hal sedemikian boleh kita bahaskan. Ya. Saya minta supaya, ya, walaupun kita terima baik, ya, pengorbanan, kerja dan sebagainya, kita tak pertikai. Tetapi dalam di semua negara, perbahasan di antara keperluan lockdown yang tamat atau selektif, itu semua dibahaskan. Ya, di antara kepentingan mengawal kesihatan yang menjadi diutamakan, dan juga kepentingan jaga kehidupan mereka, ya. Tak sama. Orang yang ada pendapatan gaji menteri, dia tak tahu. Orang yang hilang pekerjaan kerana sekatan ini, itu masalah mereka itu serius. Jadi oleh mereka, pertimbangan di antara kesihatan dan juga ekonomi dan pekerjaan basic itu harus ada. Puan Laluan, Puan Dixon. Sila, Setiawangsa. Sekejap saja, Setiawangsa nak tanya pandangan Puan Dixon. Bukan, kita dua-dua bukan pakar kesihatan, tetapi daripada segi public policy, cara kita kira kes COVID yang ada di dalam negara ini tidak mengambil kira kepadatan penduduk. Dan bila kita MKN misalnya mengumumkan PKPB, hampir seluruh negara ada pakar-pakar perubatan yang mempertikaikan, kerana sebenarnya mungkin Sabah atau Labuan dari segi kepadatan yang perlu PKPB atau malah PKP, tetapi negeri-negeri lain sepatutnya tidak di lockdown sepenuhnya. Silakan Pak Rizal. Setuju itu yang saya tekankan, ya. Umpamanya 7 kes satu negeri terus PKPB, ya. Atau apakah nak ditekankan hanya satu kawasan, dan enforcement yang keras. Saya tidak pertikai. Kalau nak kita nak pastikan penguatkuasaan yang tegas, kita sokong. Tak pernah kita pertikai tindakan tentera atau polis atau pasukan keselamatan dalam mengawal. Tapi itu pun kena jaga juga. Kadang-kadang untuk VVIP terlepas, untuk yang di bawah kena teruk. Itu masalah juga. Ya. Jadi orang tak yakin kita. Jadi orang tak yakin. Apakah sungguh-sungguh pelaksanaan mereka, satu. Keduanya, apakah perlu sampai begini berlarutan? Jadi sebab itu saya minta supaya dalam ini dia mesti open data, dan data tidak tahu. Prediction boleh celah sikit. Saya nak tekankan nanti. Mesti ada ketelusan, kita kena tahu ada 7 kes di Selangor umpamanya, di Petaling Jaya. Di mana? Ya. Dan apa kebenarannya? Jadi bila ada open data dan maklumat yang telus, orang lebih yakin. Sekarang ini lebih ramai orang yang mula pertikai. Ni apa dia ni? Mengapa sampai berlarutan dan kesungguhan mereka untuk sedikit PKPB? Sedikit PKPB. Lagi kerajaan tu lemah, lagi banyak PKPB. Sampai darurat terus. Jadi ini masalah dia. Tak boleh darurat, PKP. Kalau betul masalahnya, bagi contoh dan teliti, orang boleh terima. Saya pun tidak
mau pertikai. Ini kerana soal keselamatan dan kesihatan harus diutamakan. Tapi jangan digunakan ini sehingga orang mula pertikai kesahihan. Terima kasih. Saya nak minta prediction dengan pandangan prediction bahawa di dalam dewan ni kita nampak bahawa kita telah belanja banyak untuk adakan alat-alat separation di antara satu sama lain. Tetapi kalau kita ikut mereka buat sanitasi pada pagi saja dan juga di dalam perkara itu, kalau pagi dibuat sanitasi, pasal apa kita tidak boleh berhentikan pada satu pukul satu, sanitize dewan ni lagi untuk 2 jam, kita boleh mula pukul 3 sampai pukul 6. Pasal apa kita tidak boleh lakukan? Sebab kita tak payahlah dengar sangat kepada pengarah kesihatan juga. Ini dewan-dewan ni, rakyat kita ini yang wakil-wakil kita dipilih oleh rakyat untuk buat hujah di dalam parlimen. So saya minta kalau boleh, Pak Dixon, bolehkah kita buat satu kendayaan bahawa kita kena lihat keadaan semula lagi? Celah Pak Dixon. Celahan Pak Dixon. Pak Dixon singgung pasal pelaksanaan PKB. Itu satu pengumuman dasar. Tapi pelanggarannya itu berlaku secara terpilih. Ya. Kita baca lumat hadam, kita baca hadis Nabi. Kalau Fatimah anakku mencuri sekalipun, nescaya akan aku potong tangan. Begitulah Tok Mufti Menteri Agama pun senyum membenarkan. Saya tak hafal matan dia. Ya. Mafhum dia saya boleh ingat. Kita pun mengaji sikit-sikit daripada kawan-kawan dulu. Tapi sekarang, bila berlaku pada kawan kita, terang-terang, dalil, salah tak? Salah. Dalil, compound. Rakyat, penjara, denda. Kenapa compound? Sah berlaku kesalahan. Serah polis siasat. Polis siasat bagi pada AG. AG bagi pada polis. Polis pada AG. AG pada polis, lalai terlepas. Kemudian kita bagi dalil membenarkan pula. Hud-hud lah. Borang tak bagilah. Langkah terpuji pasal tak pakai lah. Segala macam. Jangan underestimate, never underestimate the wisdom of the people. Ya. PKB rakyat patuh. Tapi bila orang besar melakukan pelanggaran, bukan sekadar kita tak tegur, kita lepaskan, bahkan kita sokong lagi. Yang ini dalam celahan saya, sama ada Polisen tak payah ulas, setuju tak? Terima kasih. Sen, Polisen celahan. Polisen celahan. Boleh celahan sikit? Terima kasih. Kuala Langat, baru saya ulas ini dulu. Okay. Sebenarnya kalau hadis itu, ya, kalau kita baca dan teliti, dan saya percaya kawan-kawan alil yang berhormat bukan Islam harus tahu, ya, Nabi Muhammad SAW itu memulakan dengan memberi kebandingan bahawa di zaman dulu malapetaka kerana orang-orang besar melakukan kesilapan dan dimaafkan dan didera orang kecil. Barulah dia sambung, wallahi kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku hukum potong tangannya. Itu menunjukkan bahawa dalam menegakkan hukum itu tidak boleh pilih darjat kerana rusak pemerintahan terdahulu kerana pilih darjat. Jadi mudah-mudahan dengan pengajaran ini kita akan tahu bahawa rosak kerajaan anak sekarang kerana pilih darjat dan ada perubahan yang akan disegerakan. Sila Kuantan. Terima kasih Tuan Ditua dan Yang Berhormat Pak Dixon. Saya ingin meminta pandangan Yang Berhormat Pak Dixon berkenaan dengan PKPB yang baru diumumkan di seluruh negara melainkan 3 negeri iaitu Kelantan, Perlis dan juga Pahang. Apa yang berlaku Yang Berhormat Pak Dixon, semua sekolah ditutup walaupun di negeri-negeri yang bukan PKPB. Di Pahang tak ada kes, ibu bapa terpaksa bekerja tetapi anak-anak tiba-tiba diberi hanya satu hari notis, mereka sekolah tutup. Seluruh Pahang pening kepala, Tuan Yang Dipertua. Minta penjelasan, apa pandangan Yang Berhormat Pak Dixon? Terima kasih Kuantan, sila Pak Dixon. Terima kasih Kuantan, saya faham seperti mana
Menteri Pertahanan yang menjelaskan tiap hari berdasarkan tentunya keputusan MKN dan Kementerian Kesihatan. Sebab itu kita minta supaya diteliti dengan dan dihalusi. Ya, jangan dibebankan begitu rupa. Ya, susah kita nak pertahankan keputusan yang mendadak begini dan macam sekolah ditutup begitu dalam tempoh satu hari. Kemudian kita sebut sebelum ini tentang online lah, tentang walaupun konektiviti tak ada, mudah komputer tidak ada. Jadi kenyataan-kenyataan menteri itu hanya memudahkan, tetapi pelaksanaannya itu sangat hambar. Jadi Production, itu tentang PKB, boleh saya sambung? Boleh saya mencelah sikit saja berkaitan pendidikan? Sila, sila Semparenggam. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Pak Dixon kerana berikan laluan celahan. Saya ingin mencadangkan supaya bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang diterajui oleh YB Menteri Kanan Senator untuk membentuk satu jawatan kuasa bersama dengan pihak ahli parlimen daripada pelbagai parti ini untuk membantu beliau dalam isu-isu pendidikan sewaktu pandemik dan selepas pandemik. Kerana isu pendidikan merupakan isu bersama. Ia merupakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat dan akan menjamin kelangsungan masa depan negara itu sendiri. Jadi ini cadangan saya, minta pandangan Pak Dixon. Terima kasih. Sipang Lenggam boleh jadi penasihat utama kerana lebih bijak mengenai menangani masalah pendidikan ini. Lebih prihatin, tahu kalau bercakap soal online, tahu komputer ada tidak, konektiviti ada tidak. Sekolah tutup, apa kesan ibu bapa, apa kesan dalam untuk pendidikan masa depan. Tapi kalau saya setujulah kalau boleh diadakan perundingan dengan semua pihak. Baik. Sekarang ini Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini soal jasa. Ya. Itulah saya sebut tadi Menteri Kewangan jadi mangsa orang politik. Nak bagilah hujah apa karut pun orang tak boleh terima dah. Orang susah. You cakap simpati frontliners. You bagi RM300 kat nelayan. You potong, you bagi subsidi padi. Tetapi untuk kroni politik kita, untuk meneruskan propaganda kotor mereka, RM81 juta diberikan. Ya. Saya minta ini, ya. Menteri Kewangan batalkan peruntukan ini juga kepada KPKT tetap penggerak komuniti. Penggerak komuniti dari mana? One off grant. Betul, one off grant 8.6 juta untuk kesenangan kelompok menteri wanita, menteri KPKT ini. Mana boleh? Menteri Kewangan kena jaga integriti dan credibility. Jangan di, jangan pakai masukkan saja tuntutan-tuntutan mereka one off ke two off, saya tak kira. Orang sebelah ya. Nak tanya. Kota Raja. Yang hormat Potsen, Ketua Pembangkang. Saya kurang bersetuju dengan Potsen. Bukankah 80 juta ini perlu untuk membuat propaganda? Lihat kerajaan kami tanpa Podison, tanpa DAP kami berjaya membina kerajaan ketuanan Melayu. Kankah mereka mencontohi negara besar Amerika Syarikat, white supremacy yang akhirnya ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya minggu ini. Jadi kita sokong belanjawan ini supaya pilihan akan datang. Dengan wang propaganda ini, rakyat akan tolak kerajaan PN ini. Ini saya tak bersetuju dengan Podison dalam hal ini. Minta ulasan. Terima kasih, Kota Raja. Ya, cuma jumlahnya besar sangat. Kalau dia Menteri Kewangan luluskan sekitar 8,000, okey lah, kita boleh luluskan. Tapi dalam keadaan rakyat susah, zalim, ambil wang 80 lebih juta, kemudian 8.6 juta untuk KPKT. The Speaker, ini unprecedented. One off grant kepada penggerak komuniti, entah NGO, entah apa, tanpa detail, one off. Hanya untuk jaga keperluan menteri berkenaan.
dan kelompok politik mereka. Dan kemudian guna pula propaganda sembah kepada raja-raja, sembah bentang kepada rakyat dan kepada ahli parlimen, ini belanjawan COVID-19. Ya. Saya tidak mau panjangkan isu itu kerana saya percaya rakan-rakan akan kemukakan. Kemudian ini pencarum KWSP keluar simpanan akaun satu sebanyak RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Perdana Menteri sebut dia kalau ikut dia pun tak setuju, tapi terpaksa kerana desakan rakyat. Maknanya Perdana Menteri pun tak faham peringkat awal bahawa rakyat itu pilih nak keluarkan daripada KWSP itu kerana keadaan terpaksa. Ya. Saya faham kalau tanya saya awal, saya memang kurang setuju pada prinsipnya kerana KWSP itu adalah jangkaan besar masa depan. Tapi kalau keadaan dia terdesak, nak hidup susah, bagilah hak dia untuk keluarkan wang dia sendiri. Ya. Dan ini meringankan sedikit, walaupun jumlahnya kecil. Saya tidak fikir RM500 itu angka yang munasabah bagi B40. Dia tidak boleh hidup dengan RM500 sebulan. Ada 5-6 anak, walaupun 600 ribu keluarga yang terjejas. Saya cadangkan supaya ini ditambah dan diberi kelonggaran kerana sebenarnya jumlah ini membabitkan hanya RM4 bilion. Dan ini ada keupayaan. Mengapa kita bangkitkan soal KWSP? Kerana kegagalan kita membantu mereka. Dia tak ada pilihan. Dia dapat prihatin dan sebagainya, tak boleh nak hidup. Oleh demikian, terpaksa ambil wang daripada KWSP. Saya minta supaya hal ini dijalankan di pinjaman yang harus ditangani oleh kerajaan kerana ini akan bukan saja menyelesaikan masalah mereka sementara tetapi juga akan dapat membantu mereka dalam menempuh hidup berikutnya. Jadi pembiayaan ini sama ada saya sebut tadi sama ada melalui bon atau sukuk boleh mengurangkan beban pencarum dan rakyat. Dan pinjaman yang dianggarkan adalah sekitar 36% dan hanya meningkatkan defisit sebanyak 0.23%. Podison, perjalanan. Terima kasih, Podison. Seperti mana yang telah pun diumumkan, setiap pencarum KWSP hanya layak mengeluarkan RM500 satu bulan. Tetapi sedar atau tidak, pekerja itu telah dipotong 11%, majikan 12%. Kalau seseorang pekerja itu bergaji RM3,000, dia telah dipotong hampir RM750. Persoalan hari ini ialah mengapa susah sangat nak bagi sesuatu RM10,000 itu pada pekerja yang sedangkan mereka dalam kesengsaraan dalam COVID-19 ni. Dalam masa yang sama dengan ada Pak Disen, saya terpaksa menyinggung sebab tadi saya tak boleh masuk, saya nak terlampau beri tumpuan pada Pak Disen. Yang pasal pekerja yang telah dibuang itu, yang termasuklah melindung hampir 2,200 orang. Dan saya tengok function daripada SIP itu, skim insurans pekerja tak ditambah, tak diberikan bantuan untuk sementara. Dan saya tidak lihat bahawa kerajaan ini tidak ikhlas dalam memastikan bahawa penyelesaian terhadap pengangguran dan pembuangan kerja itu tidak dilaksanakan dalam masa malapetaka pada waktu ini. Saya nak cadangkan supaya dikaji semula, supaya disasarkan SIP itu diberikan keutamaan dan dibantu pekerja-pekerja yang telah dibuang kerja yang dalam keadaan sarat pada waktu ini. Dan saya mohon Pak Disen mempersetujui pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Soal pertamanya KWSP saya telah tegaskan ya. Ya, jangan kita anggap ini sebagai suatu tindakan hanya nak belas kesian kerana ada tuntutan orang ramai. Tidak, kita tahu masalahnya itu real. Kerajaan tidak dapat menampung, maka terpaksa dia cari dana dia sendiri, iaitu untuk mengambil daripada KWSP walaupun cara terbatas. Keduanya soal Malindo, saya percaya Menteri Sumber Manusia pun ada. Kerana jawapan yang diberi oleh Menteri itu agak membimbangkan. Kerana mereka anggap umumnya bahawa kurang penekanan dan simpati terhadap orang yang dibuang kerja. Kerana selalunya kita itu favor kepada syarikat. Saya percaya
kita harus beri ruang, menteri harus dengar persatuan dan wakil-wakil pekerja dulu sebelum menemui syarikat, wakil syarikat. Dan kalau ada masalah, maka sama-sama mesti ada tanggung. Janganlah jadi macam keadaan sekarang di mana syarikat rugi, termasuk GLC yang bertuah. Ada yang dibuang pekerja, ada yang dipotong allowance. Tetapi CEO gajinya masih juta-juta, tak ada langsung sedikit pun kesan pemotongan. Jadi dampak sangat, bukan saja kesenjangan tapi kurang pertimbangan kemanusiaan di sini. Saya nak sentuh tentang belanja pembangunan. Belanja pembangunan biasanya termasuk 2020 50 bilion. Ya. Tetapi 2021 dia tambah jadi 71 bilion, peningkatan sebanyak 19. Kalau minta ambil contingency 2 bilion tu saya tak apa, saya tak sentuh. Dan ini termasuklah yang besar, pengangkutan, pelajaran dan latihan, pertahanan, kesihatan dan kependudukan. Saya nak tekankan di sini, selain daripada ongoing project, ya, termasuk Lebuh Raya Pen Borneo, tapi kalau saya nak beranikan sedikit, Lebuh Raya Pen Borneo, walaupun diteruskan, skillnya boleh dikurangkan supaya wang itu boleh diberikan kepada rakyat Sabah dan Sarawak untuk kesihatan, pendidikan, sara hidup, untuk menampung kesusahan mereka sekarang. Kita tidak batalkan, maksudnya kita boleh teruskan, tapi scale down supaya dapat kita bantu. Tetapi tumpuan kita dalam COVID-19, belanjawan COVID-19 ini, mestilah tumpuan menyelesaikan masalah kesihatan dan pekerjaan rakyat. Jadi sebab itu saya kurang faham mengapa perbelanjaan pembangunan itu ditinggikan, dan saya cadangkan, ya, tambahan dia 50 campur 19. Saya cadangkan Menteri Kewangan, 19 bilion tambah pembangunan ini bukan dipotong, dipindahkan kepada kumpulan wang COVID-19. Jadi kita settle masalah pengangguran, masalah pekerjaan, masalah subsidi rakyat yang mendesak ini, dan bukan digunakan untuk, saya percaya 19 bilion ini mesti kontrak-kontrak baru dan seperti biasa amalan-amalan bobrok itu mungkin diteruskan. Sebab itu saya tengok sangat minat nak tambah peruntukan pembangunan. Padahal dalam keadaan sekarang, tumpuan kita COVID-19, bukan untuk pembangunan. Sebab itu dia terkait dengan isu tadbir urus yang baik, tolak ketirisan yang terus menjadi masalah sekarang ini. Soal moratorium bank ini, ya, saya percaya rakan-rakan banyak yang bangkitkan. Yang ini Kuala Selangor, mencelah Prediction dengan izin sebelum moratorium bank, ya. Terima kasih Dato' Sri Speaker. Sebab moratorium bank ini Menteri Kewangan kena dengar kerana dia banker, dan saya selalu tegur dia mesti pro rakyat bukan pro bank. Ya, dalam nafas itu juga Prediction, ya, Kuala Selangor bangkitkan among the winners and the losers dalam bajet ini. Kita perhatikan winnersnya adalah builders. Perkara yang disebutkan oleh Paul Dixon sebentar tadi yang bersabitan dengan Fon Borneo, bukan saja Fon Borneo, Paul Dixon. 15 bilion, ya, peruntukan di samping Pen Borneo Highway juga termasuk Gemas Johor Electrified Double Tracking, ya, rail project, dan juga di phase 1 of the Klang Valley Double Tracking project. Begitu juga rapid transit RTS ni, rapid transit system link Johor Bahru dan Woodland, ya, MRT 3 di Klang Valley. Jadi dan juga high speed rail project production. Dengan kata lain, yang kita maksudkan dengan expansionary budget mesti kita tumpukan kepada perkara yang boleh membantu aliran tunai di SMEs, ya, the informal sectors dan rakyat untuk spur job creation, bukan untuk expansionary budget in the, dalam kanta priming yang selalu dimaksudkan. Jadi di sini nampak ada sedikit lari tujuan asal tadi Prediction. Jadi saya minta perkara ini
dibangkitkan seterusnya supaya expansionary budget, budget mengembang ini bukan untuk sekadar for the big ticket item. Terima kasih, Pak Dixon. Terima kasih, Speaker. Kalau saya tegaskan tadi bahawa projek mega itu tak payah diteruskan. Ya. Selain daripada yang ongoing yang terpaksa ditekankan, termasuk Pen Bonio, itu pun mesti ambil kira keperluan segera yang mendesak rakyat Sabah dan Sarawak. Kerana kalau kita lihat peruntukan, banyak kegelisahan yang dibangkitkan oleh Sabah dan Sarawak kerana peruntukan itu tak setimpal dengan beban yang ditanggung oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Bukan saja dalam masalah kemiskinan tapi dalam menangani masalah COVID-19. Kita ambil contoh umpamanya tindakan yang Menteri Kewangan boleh lakukan, umpamanya dalam sektor pelancongan. Ya. Kita sekarang ini gunakan PKPB skat-skat-skat. Ya. Padahal boleh buat secara yang terpilih. Ada negara umpamanya ambil ke pendekatan yang lebih terbuka, lebih proaktif. Ya. Galakkan pelabur utama datang. Dia buat COVID test di negeri dia 2 minggu atau 10 hari sebelum. Dia sampai di sini, buat COVID test sekali lagi setelah 12 hari. Ya. Dan siap dalam 4-6 jam, satu hari saja kuarantin. Dan dia boleh terus bekerja. Sekarang ini kita ikut standard format 12 hari. Siapa nak datang tunggu 2 minggu? Itu sebab kita harus ambil treaty. Pelancongan, umpamanya. Saya ada bincang dengan sebuah negara Arab tentang pelancongan yang mencadangkan umpamanya. Dia boleh buat COVID test 12 hari sebelum dia datang. Travel di sini, kita buat sekali lagi COVID test. Maksudnya dalam 14 hari atau 10 hari, dia dah buat 2 kali COVID test dan benarkan dia jadi pelancong. Jadi hotel, syarikat, restoran, berjalan. Ni tak ada fikir langsung. Kita skat gitu saja. Jadi semua mati. Kemudian bila dah semua mati, tak ada wang, unjuran pendapatan bertambah. Ha, ini luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Jadi oleh demikian, saya fikir ini hal-hal yang boleh kita fikirkan. Seperti mana juga macam sektor pertanian. Kita sebut tadi, ini jadi keutamaan. Bagaimana kita beri kelonggaran di sektor pertanian itu. Walaupun ada PKPB, berikan mereka ruang untuk bekerja. Ya. Saya jumpa pekerja-pekerja, dia ada kebenaran buat pekerjaan, tapi bila nak melangkau, banyak soalan, banyak surat yang akan menjejaskan soal pekerjaan. Jadi sementara kita harus kawal soal kesihatan, saya usulkan supaya kerajaan memantau dan boleh memberikan kelulusan supaya kegiatan ekonomi itu dapat diteruskan. Baik, soal tadi tentang moratorium, lanjutan gunung B40, 3 bulan, mengurangkan kadar bayaran bulanan, tempoh 6 bulan, itu semua disebut dan saya terima kasih kepada Menteri Kewangan. Itu cuma, ini sangat terbatas. Ya. Cuba Menteri Kewangan fikir dan teliti bagi pihak pembajak, peminjam pula. Saya tahu ini agak sukar kan dia. Ya, dia cuba fikir bagi pihak peminjam pula sedikit. Ya. Empathy. Kalau kita lihat umpamanya laporan Bank Negara Malaysia, Financial Stability Review untuk separuh tahun kedua bagi tahun 2019. 17.6% jumlah hutang isi rumah di kalangan peminjam yang berpendapatan bawah RM3,000. Bank Negara dia tak bagi RM4,000, dia bagi RM3,000 ke bawah. Ya. Jumlah pinjaman B40 keseluruhannya ya, sekitar RM209 bilion. Iaitu 1.4 juta penerima. Jadi lanjutan ini akan memberi kesan kepada 1.4 juta penerima moratorium. Ya, baik. Tetapi yang dikenakan ini hanya kadar faedah. Katalah 5%. Katalah 5%, jumlah terlibat ini hanya RM2.6 bilion. Ya, itu pun bukan rugi bank. Dia tangguh saja. Tangguh. Dia tak rugi. Bank ni tak reti rugi. Dia reti tangguh. Okey. Menteri kata tangguh. Tangguh. Jadi, bayaran lambat. Jadi, supaya tidak impact besar pada kehidupan mereka. Ya. Baik. Cuba kita lihat keuntungan bank. Dia tak tangguh. Dia tak ada beban dia. Lebih dari situ.
keuntungan bank ini sebelum cukai 2020 first quarter 8.5 bilion ringgit, second quarter 8.3 bilion. Kalau untung untuk 2020 dianggar sekitar 30 bilion ringgit. Dan bank ini tak ada beban langsung. Apakah tak bolehkah dalam rencana kita supaya rencana dibuka balik? Sebab yang jadi menghadapi masalah negara kita ini, kita cakap B40, betul, saya setuju. Tapi sekarang M40 ini sudah bergelut seolah-olah dalam masa yang singkat, ya, banyak akan turun jadi B40. Kalaupun dia masih M40, tapi M40 yang masih bergelut dalam kehidupan. Jadi oleh demikian, saya minta perkara ini diberi penelitian kerana untung bank 2020 keseluruhannya masih 30 bilion ringgit, satu. Keduanya, apakah tidak boleh umpamanya dia berikan sedikit pengurangan pemotongan kadar faedah bagi bagi B40 itu. Untuk dalam keadaan orang susah, kena buang kerja, tak ada cukup makan, dan dia tak ada langsung susah. Jadi oleh demikian, pihak kita dalam pengurusan kerajaan ini harus juga memberi pertimbangan supaya moratorium ini diperluaskan, dan di samping itu mintalah supaya semua pihak, ya, jangan hanya golongan pendapatan rendah saja terbeban. Biarlah semua pihak termasuk bank dikenakan sedikit tekanan, sedikit saja, supaya boleh potong faedah sedikit, supaya nasib peminjam B40 dan M40 di kategori yang rendah ini didapat kurangkan beban mereka, dengan bank itu mengambillah sedikit kos tanggungan dan mengurangkan daripada 30 bilion sampailah 28 bilion untung cukuplah dalam keadaan susah. Ada harapan, ada kesan sama-sama susah dalam menghadapi masalah ini. Celahan, Pak Disen. Kebetulan tajuk ini antara yang kita singgung, kita bangkitkan semasa perjumpaan sebelum bajet bersama dengan Bapak Menteri. Saya hampir pasti yang Bapak Menteri akan mengulangi ketika menjawab nanti atas dua alasan. Yang pertama ialah kalau kita lanjutkan tempoh moratorium, masalah kepada bank ialah prinsipal aktiviti bank ni adalah memberi hutang, memberi pinjaman, sama ada pinjaman korporat atau pinjaman individu. Jadi kalau pinjaman tak dibayar balik sekarang atas nama moratorium, maka bank akan menghadapi masalah kecairan. Sedangkan itu core business dia, ya, dan itu akan memberikan kesan kepada rating agensi, ya, rating bank, memberi kesan kepada komitmen bank kepada pemegang saham dan sebagainya. Itu penjelasan dia waktu itu. Yang kedua, apabila tempoh moratorium itu berakhir September, hujah Menteri Kewangan ialah ramai di kalangan yang peminjam itu membayar. Jadi yang bisingnya kita, dia kata mereka bayar, ya. Sudah tentu hujah kita adalah mereka yang bayar itu kerana bila tempoh itu tamat, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan mereka bayar. Dan kesan kepada mereka ialah mereka punya disposable income ataupun pendapatan boleh belanja menjadi berkurang kerana polisi ini tidak dilanjutkan. Itu hujah kita. Jadi saya percaya Yang Berhormat Menteri Kewangan bila menggulung nanti 25 hari bulan, dia akan mengulangi hujah yang sama. Seolah-olah kita di pihak sini sebenarnya bercakap bagi pihak rakyat. Sebenarnya rakyat dah pun bayar hutang apabila moratorium ditangguh. Dan masalah kepada bank adalah masalah kecairan tunai. Jadi bagaimana Pak Dixon nak respon daripada jawapan ini? Pak Dixon minta celahan sedikit. Susulan daripada yang dibangkitkan oleh Kulim Bandar Baru berkaitan dengan loan moratorium ini. Kita faham bahawa apa yang dimohon inilah menangguhkan bayaran balik. Tetapi jika dipaksa rakyat untuk membayar, mungkin kalau menteri mengatakan sebab ramai yang tak mohon, tapi kalau menteri turun tengok rakyat memilih untuk tidak mahu melayan karenah birokrasi, kena beratur panjang di luar bank dan sebagainya untuk melalui proses tersebut. Tetapi bila kita tangguhkan loan moratorium ni, maksudnya kita tangguhkan juga loan yang tidak mampu dibayar.
ataupun yang dipanggil non-performing loan. Yang mana bila sudah menjadi NPL sekalipun, kita nampak seolah-olah ini kerugian kepada bank sebab rakyat tak mampu bayar. Tapi sebenarnya pemahaman saya, NPL ini pun pihak bank boleh jual pula kepada pengutip hutang. Akhirnya dalam soal loan ini, bank maksudnya memang tak akan menghadapi kerugian. Tak mampu bayar rumah, rumah kena lelong. Tak mampu bayar kereta, kereta kena tarik. Jadi yang sekarang yang kita mohon sangat, saya rasa di sebelah sana pun bersetuju, adalah supaya loan soal KWSP dan moratorium ini soal yang serius. Kalau mau kita pertimbangkan untuk luluskan belanjawan, hal-hal ini mesti diberikan perhatian utama. Kalau tidak, belanjawan tak dapat diluluskan. Baik. Ini jawapan Menteri Kewangan dalam siri perbincangan dulu. Itu jawapan biasa bank. Saya nak dengar jawapan Menteri Kewangan, bukan jawapan pengurus bank. Ya. Kerana saya dah sebut, angka yang disebut exposure, kalaupun dikatakan 5%, the maximum interest, itu hanya 2.6 bilion ringgit bayar lambat daripada keuntungan yang dijangka 30 bilion ringgit satu tahun. Bukan maknanya satu beban kepada bank, penangguhan bayaran balik. Ya. Jadi kalau, dan ini kalau kita banding umpamanya, ya, bukan saja beban kepada bank, tidak juga beban kepada pengurusan. Kita ambil umpamanya, ya, karena kita panjangkan hal ini, pengurusan utama syarikat-syarikat termasuk bank. Berapa gaji keseluruhan dia satu tahun? CIMB, gaji keseluruhan satu tahun, CEO-nya, 8.5 juta ringgit. Okay. CEO TNB, ya. Chairman dia kecil tapi CEO. Kalau tak salah saya 7.8 juta ringgit. Kena check semula. Tak salah saya, 7.8 juta untuk executive directors. 6.1 untuk executive director, 6.1 juta. Besarlah. Jadi tapi apakah baiknya kalau orang yang dapat begitu, alhamdulillah kerana kepakaran mereka, prestasi mereka, bila bincang dan lebih prihatin tentang orang yang dapat 3000 ringgit sebulan. Apakah mudah orang yang dapat 8 juta boleh fikir setahun dengan 3,000? Dia tak mudah. Tapi bahagialah dunia akhirat kalau macam tu. Baik. Saya juga sebut tadi tentang permasalahan pemindahan development expenditure supaya dapat dipindah kepada kumpulan wang COVID-19. Bagi saya ini sentral kerana semua orang diberitahu, termasuk tatkala kita persembah kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong, ini belanjawan COVID-19. Nak bantu rakyat, semua kena setuju. Baik. Tapi bila kita lihat, kumpulan wang COVID-19 itu 5.8%. Sebab itu saya usulkan supaya 19 bilion yang dimasukkan kepada dana pembangunan itu mesti dipindahkan dan diperbetulkan supaya dapat menyelesaikan masalah pengangguran, bayaran untuk mereka yang lebih selesa. Dan juga beberapa kegiatan kecil-kecilan termasuk pelancongan dan lain-lain, dan pendidikan, kemudahan digital, kemudahan komputer, kemudahan pendidikan online yang boleh betul-betul berikan juga hasil dari segi perniagaan dan pembelian alat-alat, tetapi dia tidak termasuk dalam
development expenditure tapi masuk operating di bawah kumpulan wang COVID-19. Yang ini saya tidak rasa kami akan bertolak ansur kerana jika tidak, maka apa yang diwar-warkan sebagai peruntukan ataupun yang diwar-warkan sebagai belanjawan COVID-19 ini tidak mendapati kerana kita tidak dapat menangani masalah saya sebut tadi, petani termasuk penanam padi, nelayan dan jumlah besar yang menganggur ataupun yang diminta bekerja di rumah tetapi ditekan mereka kerana potong allowance mereka dan tidak diberi umpamanya ganjaran umpamanya bil elektrik, bil internet yang bertambah yang mesti dilakukan oleh mereka tak kala bekerja di rumah. Inilah sebabnya mengapa Pontian nak menjelaskan sikit. Tadi saya boleh. Ya, mengenai pengangguran. Diberitahu bahawa hasrat kerajaan untuk mewujudkan 500,000 pekerjaan baru pada tahun hadapan. Adakah pada pandangan Port Dickson angka itu mencukupi menasabah? Apa pandangan Port Dickson cadangan-cadangan untuk menambah 500,000 pekerjaan baru itu dan sektor apa yang patut diutamakan bagi mengatasi pengangguran yang disebut sebentar tadi? Terima kasih, Pontian. Sebenarnya 500,000 itu angka sembrono, tidak dipertahankan dengan hujah-hujah detail. Kalau ikut unjuran pertumbuhan, kalau ikut sektor dan tengok sekatan, dari mana saya tidak tahu. Mungkin sedikit daripada sektor pertanian, sedikit daripada top glove, tetapi yang lain untuk jangkaan peningkatan jumlah pekerjaan 500,000 itu mestilah dicerakin dengan teliti. Saya cadang umpamanya kelonggaran dari segi pelancongan domestik dan juga international dengan beberapa syarat yang sangat ketat. Kadang-kadang bila kita sebut begini, dia kata kita longgarkan soal kesihatan. Tak benar. Orang itu mesti ikuti COVID test di tempat asal dan tak kala sampai di sini. Tapi kalau kita kuarantin 2 minggu, tak ada orang nak datang. Pelabur-pelabur utama mesti diberi kelonggaran. Barulah boleh kita jana pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak, bagaimana nak cari 500,000? Saya setuju dengan Pontian bahawa kalau kita sebut 500,000 tanpa cerakin, saya percaya ia satu angka yang tidak realistik dan munasabah. Seperti mana unjuran pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan. Dan juga unjuran pendapatan untuk tahun depan dan tahun ini. Dalam keadaan ekonomi begini, pendapatan boleh meningkat. Ini melainkan dia guna skim cepat kaya, tapi kalau biasa untuk kerajaan tidak mungkin dapat mencapai keadaan Listen, ini. Boleh celah tak? Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya sedikit tentang isu kumpulan wang COVID-19 ni. Saya lihat bahawa bajet untuk tahun inilah 2020 kita pakai 28 bilion. Tahun depan 17 bilion saja. Maknanya dalam pemikiran MOF ni, dilihat COVID-19 ni akan disappear kan? Tidakkah sepatutnya kita menambah duit untuk tahun 2021? Katakan 40 bilion ke kurang-kurang 35 bilion. Sebab dalam 28 bilion tahun ini, rakyat masih sengsara. Apakah pandangan Dr. Suyad? Pontian. Terima kasih. Saya telah tentu tadi ya, bahawa unjuran itu tidak munasabah. Dan anggapan bahawa seolah-olah keadaan akan pulih seperti sedia kala tahun depan juga sangat tidak munasabah. Tidak ada pemanjuran yang dibuat oleh mana-mana pakar bahawa keadaan itu akan sedia kala. Malah kalau ikut unjuran Menteri Kewangan, 2021 itu pendapatan negara akan lebih tinggi daripada 2011. Walaupun ada tanda-tanda kenaikan dalam beberapa sektor yang terpilih, tetapi tidak mungkin dalam keadaan sekarang, dalam tinjauan sekarang, berdasarkan angka sekarang, ia akan berlaku sedemikian. Sebab itu kita anjurkan supaya peruntukan untuk COVID-19 itu ditambah dan dipindahkan daripada peruntukan pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, peruntukan seperti untuk vaksin yang tidak dimasukkan, mesti dimasukkan. Kalau ini dimasukkan daripada peruntukan yang pembangunan, tak apa. Kalau tidak, kita sebut 3 bilion, tapi tidak. Dia ada kontradiksi. Menteri Kewangan sebut ya 3 bilion. Ya, Menteri Mosti kata ada 3 bilion. 3 bilion.
Tapi tidak dalam mana-mana rekod tidak ada. Satu. Keduanya, bila dia sebut 3 bilion, maknanya dia terima kenyataan belum ada penyelesaian masalah COVID-19 kerana vaksin belum ada. Baru ada peruntukan. Bagaimana kalau belum ada vaksin untuk menyelesaikan, kita boleh buat unjuran keadaan sedia kala bahawa pendapatan negara dan juga pertumbuhan tahun 2021 akan lebih baik daripada 2019 sebelum. Polis Langut, Polisen atau vaksin? Yang Berhormat, Polisen tinggal 4 minit lebih. Kalau Yang Berhormat, Kuala Selangor nak celah speaker. Sebab dah celah banyak kali. Sangat sekali tadi. Sebab Yang Berhormat, penting vaksin Kuala Selangor, saya tengah speaker sekarang. Yeah. Let me finish. Yeah, okay. Yang Berhormat ada masa nanti bahas, ada beberapa hari untuk bahas. Biarlah Ketua Pembangkang selesaikan sebab saya dalam senarai banyak lagi nak bahas dan kita habis pukul 2, jadi saya betul-betul minta maaf. Tapi terpulang pada Yang Berhormat Pak Dixon sebab saya tak boleh tambah masa. Silakan. Boleh Pak Dixon? Boleh. Seminit je. Seminit je eh? Baik, terima kasih. Saya nak ringkaskan perkara ini dengan menyebut pertamanya memang tidak ada peruntukan vaksin yang disebut oleh Menteri Mosti baru-baru ini dalam jawapan saya di Dewan ini. Keduanya Pak Dixon, berlaku satu pertukaran yang mana peruntukan-peruntukan dalam dulunya OPEX ya, urusan perbelanjaan telah dipindah kepada development expenditure. Itu satu perkara. Ya. Dalam perkara itu juga, Menteri Kewangan telah membuat penjelasan dengan dikatakan maklum balas terhadap perkara yang kami bangkitkan serta-merta dengan menyatakan bahawa terdapat defisit kekurangan peruntukan untuk kesihatan. Hari ini, ya, dengan jaminan yang dibuatkan oleh Menteri Kewangan, dengan izin katanya, no areas of healthcare will have its allocation reduced, dikurangkan. Tetapi setelah Morrison, setelah saya memerhatikan perkara ini, jelas bahawa perkara itu tidak benar. Ya. Dengan izin kalau boleh saya sebutkan, ya, apabila kita bandingkan peruntukan, nyata bahawa Morrison sejumlah 465 juta terkesan kepada perkara-perkara yang disifatkan sebagai servisa dalam kesihatan, termasuklah kardiotoresik, kanser dan sebagainya. Dengan kata lain, non-COVID cases telah dikurangkan sebanyak 465 juta. Terima kasih, Pak Dixon. Ini perkara yang Pak Dixon sentuh tadi. Bukan saja COVID, tetapi non-COVID cases perlu ditangani dengan lebih baik. Kerana ini adalah NCDs yang menjadikan punca utama kematian perang matang. Terima kasih. Terima kasih. Ini betul. Kalau Menteri Kewangan dengar hujah-hujah kita sebelum ini, dia akan faham bahawa bantahan kita bukan sekadar peruntukan COVID-19 tetapi juga beberapa penyakit yang berjangkit yang lain ataupun penyakit yang serius, umpamanya kanser, peruntukan untuk kanser. Orang terpaksa tunggu 6 bulan untuk treatment. Ya, yang 6 bulan itu sebenarnya golongan miskin. Kalau golongan kaya, VVIP akan dapat treatment segera. Diabetik, itu perkara yang serius. Tapi bila peruntukan itu dikurangkan, sebahagiannya Menteri Kewangan jelaskan ia dipindahkan kepada development expenditure. Yang saya tidak faham mengapa berlaku begitu. Tak ada rasional mengapa peruntukan itu dipindahkan. Tapi yang disebut oleh Kuala Selangor ialah peruntukan yang dikurangkan, terutama yang non-COVID. Maknanya kita ni mati oleh dengan COVID je ke? Tak mati dengan yang lain ke? Tetapi bila penjelasan masalah ini, ya, penyakit-penyakit yang serius, ya, katakan kanser, diabetik, ini hal-hal yang menyentuh rakyat biasa dan beban kepada mereka dengan masalah dialisis, kidney dan sebagainya itu, kalau tak ditangani, beban itu serius dan dia mencecah ratus ribu orang yang di bawah kategori ini. Ahli Yang Berhormat tahu, tiap kawasan parlimen kita terpaksa hadapi masalah ini. Kalau di hospital, kemudahan tidak cukup, untuk dialisis tidak cukup, terpaksa kita beri bantuan. Jadi ini kalau tak dimanfaatkan untuk program kesihatan ini, saya fikir kita hadapi masalah yang serius. Saya tegaskan sekali lagi bahawa kita diminta untuk menyokong. Kita diminta menyokong dengan andaian ini belanjawan COVID-19. Maka pandangan saya ialah kita akan hanya menyokong kalau benar ia belanjawan COVID-19. Dalam keadaan sekarang terlalu banyak persoalan, mula dengan unjuran, kemudian peruntukan untuk COVID-19, dan ketiga soal pendapatan, soal
pemindahan wang dan peruntukan pembangunan yang bukan menjadi keutamaan itu dikedahkan. Maka saya usulkan supaya Menteri Kewangan teliti benar-benar dan mendengar hujah-hujah yang dibangkitkan oleh Ali Muhammad yang lain supaya hal COVID-19 ini diberi keutamaan. Kita diberitahu, kita digesa, kita diminta dan dinasihat supaya menyokong belanjawan COVID-19 dan kita akan hanya menyokong belanjawan COVID-19 dan tidak yang lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon.